Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA menjadi hospital pertama di negara ini menerima kubikel yang mampu membantu mengelak jangkitan COVID-19 dalam kalangan petugas kesihatan ketika proses saringan dijalankan. Ketua Projek I3S Kubikel, Dr. Ahmad Kamarul Zaman berkata, kubikel yang diberi nama I3S ini mampu mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 berikutan kaedah yang digunapakai ini tidak memerlukan kontak langsung di antara petugas dengan pesakit. Dengan adanya kubikel ini, apa yang kita dapat buat adalah kita dapat mengasingkan antara pesakit dengan petugas kesihatan dengan satu barrier. Jadi apabila adanya barrier ini, maka minima masa kontak antara pesakit dan juga petugas kesihatan akan jadi minima dan kontak juga akan jadi minima. Pada masa yang sama, unit ini boleh digunakan untuk pemeriksaan dan juga ambil sampel daripada pesakit. Diharapkan dengan projek ini dapat membantu sedikit dalam penggunaan mengurangkan penggunaan PPE di kalangan petugas kesihatan. Bila berkata, kubikel bernilai RM13,000 sebuah ini mempunyai 3 bilik yang mana menempatkan pesakit, petugas kesihatan dan bilik bagi mengelakkan penggunaan udara kita semula di dalam kubikel ini. Terima kasih.